What's up guys? Yo, what up? Hari ni saya nak kongsikan dengan anda 8 perkara yang menyebabkan perut korang boncet di bulan puasa. Elakkan daripada buat 8 perkara ni. Jangan risau, saya akan beritahu korang apa yang korang kena buat untuk elakkan 8 perkara ni supaya korang tak buat. Okay guys, saksikan. Yeah! Alright, yang pertama guys, bila korang bangun untuk sahur, minumlah air dahulu. Kenapa? Sebab kalau korang minum air dahulu, ia membantu mencuci ulu hati korang, pada masa sama membantu mengaktifkan metabolism korang secara terus. Now, lagi best kalau korang nak, korang try amalkan FBX Fat Burning Extreme di awal pagi sebelum korang sahur. Ia akan bantu korang aktifkan metabolism korang sangat tinggi. Bila ini berlaku, korang tak akan rasa lapar di waktu tengah hari. Kenapa? Sebab FBX Fat Burning Extreme akan bantu tarik semua lemak sebagai sumber tenaga korang. So, pastikan korang minum air dahulu sebelum sahur. Yang kedua pula, pada waktu sahur, elakkanlah makanan yang banyak sangat gula, garam ataupun minyak. Kenapa? Sebab gula akan membuatkan hormon dalam badan kita terasa lapar pada waktu tengah hari. Garam pula akan membuat badan kita terasa ingin minum air yang banyak. Kita akan rasa haus bila kita ambil banyak sangat makanan yang bergaram. Dan makanan yang terlalu banyak minyak akan buat badan kita stres. Bila badan kita stres, kita akan perlukan tenaga. Bila ini berlaku, kita akan rasa lapar pada waktu tengah hari. Oleh itu, pada waktu sahur, cuba amalkan makanan yang segar-segar seperti buah-buahan ataupun makanan yang direbus. Nah, bila korang makan makanan yang segar seperti buah-buahan ataupun apa saja yang mempunyai sumber vitamin yang tinggi pada waktu sahur, badan korang akan rasa segar dan bertenaga. Bila ini berlaku, korang tak akan rasa lapar di waktu tengah hari. Makanlah sebanyak mana buah-buahan yang korang nak, apa ni, ataupun makanan segar di waktu pagi, sahur. Yang penting, korang kenyang dan korang rasa bertenaga. Dan yang ketiga, yang banyak orang buat silap ni, lepas sahur, janganlah tidur guys. Now, bila kita makan, badan kita memerlukan masa 3 ke 4 jam untuk menghadam atau memproses makanan tersebut. Kalau kita lepas makan, lepas tu terus tidur, apa yang berlaku, kita hanya menggalakkan lemak berkumpul di bahagian perut. So, apa yang korang boleh buat lepas sahur, jangan tidur, buatlah apa-apa aktiviti. Kalau korang nak berehat pun, korang boleh duduk tengok TV. Duduk tau, bukannya baring. Alright guys. Now, buatlah apa-apa saja, tapi dalam selepas sahur tu, jangan tidur dalam 3 ke 4 jam. Itu sahaja. Okay? Ingat tu, jangan tidur. Yang keempat, aktifkanlah diri anda di siang hari pada bulan puasa ni. Now, saya faham pada bulan puasa ni korang akan rasa letih. Mungkin sebab tak cukup makan ke apa. Tapi ingat, janganlah korang hanya lepak, baring, tengok TV ke apa, tidur ke apa. Don't do that guys. Nah, kalau boleh, amalkan aktiviti yang aktif. Contoh macam ampai baju, kemas rumah, buatlah apa-apa. Yang penting korang tak baring macam tu saja. Okay guys. Yang kelima, jangan berhenti bersenam di bulan puasa. Saya faham ramai dari kita yang fikir, oh pada bulan puasa ni aku tak larat, tak cukup makan, aku tak patut bersenam lah. No, tidak. Lakukan aktiviti senaman anda seperti biasa. Kalau anda dah biasa bersenam 5 kali seminggu, luangkan masa dalam 45 minit macam tu untuk bersenam, dan buat je. Ianya sangat-sangat bagus. Walaupun anda tak cukup tenaga ke apa, tapi teruskan. Fahamlah bahawa bila kita banyak aktifkan badan kita, lagi-lagi dengan bersenam, ia membantu mengaktifkan metabolism kita. Bila metabolism kita aktif, kita menarik lemak sebagai sumber tenaga. So, kalau korang nak buang lemak banyak dekat bahagian perut tu, nak buang perut boncit tu, lakukanlah aktiviti senaman macam biasa di bulan puasa. Korang buat senaman yang simple macam lompat bintang pun dah cukup guys. Yang penting, teruskan. Tapi kalau korang boleh buat lebih, lakukan lebih. Okay guys? Yeah! Keenam! Ini paling penting. Waktu berbuka, ambillah makanan yang penuh dengan vitamin, micronutrition yang cukup. Contoh macam nasi untuk karbohidrat tenaga, sayur-sayuran dan juga protein seperti ayam, daging atau ikan. Makan sesuatu yang mengenyangkan pada waktu berbuka. Kenapa? Sebab kita dah seharian berpuasa dari pagi sampai ke petang. Jadi makan sesuatu yang memberikan kita tenaga sebab kita dah bekerja sepanjang hari tanpa makanan. Jadi bila kita nak makan, makan sesuatu yang memberi anda tenaga supaya badan anda rasa sehat, cergas dan kuat. Elakkan makanan yang penuh dengan lemak. Elakkan kuih-muih yang terlalu banyak sebab makanan-makanan tu hanya akan buat korang stres, badan korang letih selepas berbuka. Selepas berbuka ni kita banyak lagi kita nak buat kerja, kita nak solat tarawih, kita nak buat aktiviti harian kita, kita nak buat semua macam-macam tu. Jadi pastikan badan korang bertenaga selepas tu. Amalkan berbuka, makanan yang menyihatkan. Ketujuh pula, bagi mereka yang dah lepas berbuka tu, dah lepas tunaikan solat, nak berehat tengok TV sebelum tidur, kalau korang lapar, makanlah kudapan-kudapan seperti kacang ataupun buah-buahan. Ini makanan yang sangat-sangat berkhasiat dan ianya mudah dihadam oleh perut kita. Jadi kalau korang makan benda macam ni dalam sejam atau dua jam sebelum tidur, tak jadi masalah.
Okay guys, elakkan makanan yang apa ni korang dapat seperti keropok ataupun kuih-muih sebelum korang tidur. Nanti korang akan rasa tidak selesa waktu tidur nanti. Dan yang paling buruknya pula, kalau korang makan kuih-kuih ataupun keropok, korang akan rasa nak minum air lebih banyak. Jadi berlaku perut korang akan bloated, kembung sebelum tidur. So nombor 7, elakkan makanan yang tidak berkhasiat sebelum tidur. Okay guys. Dan yang ke-8, yang last kali, pastikan korang tidur awal guys. Alright. Now, kalau boleh tidurlah seawal pukul 10 malam atau pukul 11 malam, sebab besoknya korang nak bangun pukul 4 pagi tau. Korang nak, you guys nak semua nak bersahur. So pastikan korang cukup rehat. Kalau korang tak tidur awal, badan korang tak cukup rehat, apa yang berlaku? Badan korang akan stres di waktu siang nanti. Stres adalah antara punca utama obesiti di Malaysia. So pastikan korang cukup rehat. Okay guys? Alright.